Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH.MH.MH, yang didampingi oleh Wadan Puspomal, mengikuti pelaksanaan seleksi kesamaptaan calon perwira siswa Dikrek Sespoal Angkatan 61 tahun anggaran 2023 di lapangan Trisila Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur. Kegiatan seleksi kesamaptaan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yudo Margono dan para pejabat utama Mabesal beserta para Panglima Kotama. Ditemui di sela-sela kegiatan, dan Puspomal menyampaikan bahwa tahapan seleksi kesamaptaan sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan maksimal oleh para peserta untuk mengukur kemampuan fisik masing-masing sebelum dinyatakan lulus mengikuti Dikrek Sespoal Angkatan 61 tahun anggaran 2023, sehingga nantinya para perwira siswa dapat mengikuti pendidikan dengan aman dan lancar. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH.MH.MH, menghadiri kegiatan pelepasan penyerahan bantuan sosial peduli bencana alam gempa bumi Cianjur oleh TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, memimpin langsung kegiatan pelepasan penyerahan bantuan sosial dan dukungan alat berat kepada warga Cianjur yang menjadi korban gempa bumi. Pada kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan harapan bahwa semoga prajurit TNI Angkatan Laut yang dikerahkan ke lokasi gempa bumi dapat membantu dalam pelaksanaan pencarian korban dan evakuasi, serta membantu membangun sarana dan prasarana yang rusak. Kasal juga menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut bersama dengan instansi lain akan saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk memulihkan kembali kota Cianjur pasca terjadinya bencana alam gempa bumi. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kedisiplinan seluruh prajurit Lantamal 13 Tarakan dalam berkendara, prajurit POM Lantamal 13 melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan sandi Waspada Wirahiu tahun anggaran 2022 bertempat di Jalan Mamburungan, akses jalan utama menuju Mako Lantamal 13 Tarakan. Pelaksanaan Opsgatik tersebut dipimpin oleh Komandan POM Lantamal 13 Tarakan dan diperkuat oleh 16 prajurit POMAK. Adapun sasaran Opsgatik yang digelar yaitu kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Opsgatik tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan dan mencoreng nama baik TNI Angkatan Laut, baik di kesatuan maupun di masyarakat. Hasil dari Opsgatik tersebut masih ditemukan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prajurit Baret Biru Korps Polisi Militer Angkatan Laut terlibat langsung dalam kegiatan pengawalan bantuan sosial TNI Angkatan Laut peduli bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Cianjur. Gempa bumi yang berkekuatan 5,6 skala Richter tersebut mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa, korban luka, dan kerugian materi, sehingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan para kepala staf angkatan untuk mengirim para prajurit TNI dari 3 matra membantu evakuasi dan pencarian korban. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendukung penuh hal tersebut dengan mengirimkan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Laut dan bantuan sosial yang pada pelaksanaannya dikawal oleh prajurit Polisi Militer Angkatan Laut untuk memperlancar pengirimannya, sehingga proses mengevakuasi korban dan penanganannya dapat berjalan aman dan lancar. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH.MH.MH, yang didampingi Ketua Cabang BS Jalas Senastri Puspomal, menghadiri acara talkshow Pembinaan Mental Ideologi TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut menyelenggarakan kegiatan talkshow yang bertemakan Penguat Pembina Mental Ideologi dan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Prajurit atau PNS dan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, dan menghadirkan dua narasumber yaitu Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum dan Dr. Risma Agristina SH.SH.MM. Guna meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan prajurit militer dan PNS dalam berlalu lintas, POM Lantamal 4 Batam menggelar Opsgatik dengan sandi operasi Waspada Wirapari
Triwulan 4 tahun 2022 di Garda Samudra Mako Lantamal 4 Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau. Komandan POM Lantamal 4 Batam menjelaskan bahwa sasaran kegiatan obstruktif kali ini untuk melaksanakan pengecekan kelengkapan kendaraan berupa surat-surat kendaraan, kelengkapan seragam TNI, serta pengecekan pemakaian helm biru standar TNI Angkatan Laut. Disampaikan juga bahwa pemeriksaan obstruktif dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari kendaraan dinas dan pengemudi Komandan Lantamal 4 sampai dengan seluruh unsur jajaran di bawahnya demi terciptanya tertib berkendara. Komandan POM Lantamal 1 Belawan mewakili Komandan Lantamal 1 Belawan menghadiri acara pemusnahan bersama atas barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai Sumatera Utara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Matia Pabean Belawan. Barang-barang ilegal yang menimbulkan kerugian negara yang cukup besar tersebut merupakan hasil proses penegakan hukum para aparat wilayah Sumatera Utara. Diharapkan ke depan para aparat penegak hukum dapat lebih bersinergi dan bekerja sama dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang serupa.